Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kepri, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Kunjungan putra dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dalam rangka menghadiri Kopi Darat Wilayah, Kopdarwil, dengan kader PSI Kepri, sekaligus menjalin komunikasi dengan para influencer dan konten kreator setempat. Dari pantauan di lapangan, Kaesang tiba di Kota Batam tepatnya di Hotel Aston Nagoya, Kota Batam, sekitar pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, menyapa warga setempat dengan menggunakan tanjak di kepala, didampingi oleh istri, Erina Gudono. Kedatangannya disambut dengan tarian silat Melayu sebagai bagian dari tradisi Melayu yang kental di Kota Batam. Setelah tiba, Kaesang diarahkan menuju tempat duduk yang telah disiapkan untuk melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar, sembari disertai dengan pembacaan solawat sebagai bentuk penghormatan khusus terhadap tamu. Kaesang tampak mengikuti tradisi dengan penuh hikmat. Tampil dengan sederhana, Kaesang mengenakan tanjak Melayu berwarna oranye, kemeja coklat, dan sepatu abu-abu dengan tali berwarna pink. Penampilannya mencerminkan kesederhanaan dan kesesuaian dengan budaya lokal. Kopdarwil yang dihadiri oleh Kaesang bersama kader PSI Kepri menjadi kesempatan untuk membahas strategi dan visi partai di tingkat wilayah. Selain itu, pertemuan ini memberikan kesempatan bagi kader untuk berinteraksi langsung dengan ketua umum. Selama kunjungannya, Kaesang juga akan menyempatkan diri bertemu dengan para influencer dan konten kreator, menunjukkan upayanya untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat dan memahami dinamika yang berkembang di tingkat lokal. Kunjungan Kaesang Pangarep diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PSI dan kader di Kepri, sekaligus mempererat hubungan dengan elemen-elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam ranah sosial dan politik di daerah tersebut.